The Miwon Productions. Halo guys, balik lagi bersama gue, dan tentunya kalian tahu siapa. Pada kali ini kita akan membahas sneak peek pertama untuk update Februari ini guys. Dan udah jelas ya kalau misalnya update Februari ini tuh bertema Ant-Man, mengikuti movie-nya guys. Ini gue serius excited banget ya, dan gue tuh berharap bener-bener Ant-Man kali ini tuh kepake gitu, bener-bener yang kepake lah gitu, entah nantinya jadi karakter timeline battle ataupun ya jadi karakter PV yang kuat gitu kan. Nah jadi untuk di cuplikan tersebut kita udah lihat kalau misalnya karakter yang ditampilin tuh Ant-Man sama Wasp-nya ya. Nah terus juga kalau untuk Ant-Man-nya gue nggak ngeliat ada clue hint tier 4-nya, serius sih. Gue jujur aja gitu, gue kayak nggak ngeliat di mana gitu clue hint tier 4-nya. Kalau misalkan kalian ngeliat ya tolong aja gitu kasih tahu di bagian mananya gitu kan. Terus juga kalau untuk Wasp-nya ya, gue kalau Wasp-nya malah justru bingung deh, dia transcend potensial atau bakalan jadi tier 3 gitu. Cuman kayaknya sih dia bakalan cocok jadi transcend potensial aja ya kalau untuk si Wasp-nya gitu. Nah kalau si Ant-Man ini gitu kan, dia tuh gue ngerasa apa ya, kalau tier 4 Ant-Man karena emang mengikuti movie juga gitu kan, jadinya tuh nge-spam tier 4 speed ya gak sih? Karena kan dari kemarin tier 4 speed mulu, kayak misalnya Shadow Shield ya kan, terus juga si Spider-Man, lagi-lagi Ant-Man gitu. Dan gue berharap sih ya value-nya atau quality-nya tuh lebih tinggi dibandingkan si Spider-Man ya, buat Ant-Man ya. Bener ya, buat lo yang belum sempat tier 4-in si Spider-Man, semoga Ant-Man ini gak akan mengecewakan gitu. Karena emang gue juga belum sempat buat tier 4-in Spider-Man gitu kan. Nah, untuk sneak peek lanjutannya mungkin bakal di dropin besok juga. Cuman gue gak tahu ya apakah nantinya Nadia Vanden kayak misalnya tuh Wasp Nadia Vanden ini bakal di upgrade atau enggak. Cuman kan bisa aja sih, karena pas di apa namanya event Ant-Man 2 aja kan dia dapat ya karakternya gitu kan. Walaupun sebenarnya di Ant-Man keduanya juga kagak ada sih karakter Nadia Vanden gitu, kalau bukan apa merannya doang gitu. Kalau buat apa namanya tuh, buat dari segi hero karakternya nggak ada. Nah terus juga banyak sih sebenarnya karakter-karakter Ant-Man. Gue sih berharapnya Cassie-Lang aja sih, karena emang kayaknya bagus banget Cassie-Lang, dan gue berharap Cassie-Lang-nya juga bukan karakter premium ya. Oke guys, mungkin dulu aja untuk pembahasan kali ini, dan semoga video ini bermanfaat. Salam lor, bye-bye.